Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Jantri Motovlog. Dan di video saya kali ini saya akan mereview helm ini. Helm KYT Marvel Black Panther. Di sini saya mau akan memberi komentar tentang helm ini bersama Sultan Jaki. Di sini kita akan mereview helm ini, helm KYT Black Panther. Sebelum kalian lanjut di video kita, jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Oke. Yuk, langsung aja teman-teman. Oke, di sini kita mau review ini helm KYT K2R yang Black Panther ya teman-teman. Di sini saya bersama Mas Jaki. Ini teman saya sejak zaman kelas 4 SD ya, bersama Lili. Lili itu guru SD kita. Orangnya ya gitulah. Ya boleh. Kali ini ya. Anjing bener. Dan di sini kita mau review ini helm K2R ya, teman-teman. Di sini saya dulu yang mau beli komentar, setelah itu si Jaki, oke. Setelah itu Jake, panggil aja Mas Jake, oke. Ini ada helm K2R Black Panther. Di sini helmnya itu yang saya mau komen itu di sini mirip sebenarnya sih. Kalau kata saya sih bukan mirip Black Panther, ini mirip Iron Man yang hitam. Mirip Iron Man yang hitam ini. Jadi ini lebih dominan ke Iron Man ke hitam, bukan Black Panther sih kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian sih mungkin ada yang sependapat dengan saya, bisa komen di YouTube bawah sini ya, di kolom YouTube bawah saya. Di kolom YouTube di bawah channel saya ini Black Panther saya baru pakai 1 mingguan, itu cukup nyaman teman-teman. Seperti ini motifnya, ini ada yang kayak Spiderman, jadi Marvel mungkin bekerja sama ini KYT, jadi bikin motif-motif seperti ini. Dan di sini helm ini saya beli seharga 600.000 plus 100.000 sama flat visor ini yang hitam. Jadi total kurang lebih 700.000 saya dapat helm Black Panther Iron Man hitam ini. Ini udah keren, dengan budget 700.000 kalian dapat sama flat visornya udah keren. Sekarang kita pakai ya. Sabar Mas ya, sabar. Tuh, ini lebih mirip-mirip sama Iron Man teman-teman, yang hitam. Ya. Lebih mirip Iron Man yang hitam teman-teman. Ini helm. Buat pemakaian selama 1 minggu sih, kalau menurut saya sih nyaman. Nyaman-nyaman aja, cuman minusnya ini saya pakai dark hitam visor, jadi kalau malam hari jadi gelap teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu ini helm, kita kasih komentarnya ke Bang Jack ya. Tadi nih. Yuk, mau nggak bisa komen? Seperti apa helm ini menurut Anda? Kalau menurut saya sih ini helmnya ini kayak Wonder Woman malam ya. Wonder Woman yang itu, yang hitam itu. Iya, soalnya kan saya detik dengan suka perempuan. Gila ya dia. Iya, ini kayak Wonder Woman ya. Saya ini detik dengan Wonder Woman. Kalau nggak gitu karena Catwoman. Iya bener ini, soalnya ada ininya guys, ada Catwoman ininya. Catwoman cewek bos. Iya, oh iya bener ya. Coba ya. Tentunya sih bagus sih. Bagus banget. Kan memang karolernya kan memang itu ya, tapi sekarang setelah pakai hitam tumpuk rasanya bener-bener
Bang Odading mah kalah. Odading kalah ya. Komentarnya dia gila. Mantep nih, komentar ini. Mantep rasa apa, Mas? Rasanya itu seperti ada gurih-gurihnya dikit gitu ya. Sekarang kita coba aja dulu. Kita coba aja. Ya, sip. Enggak kelihatan, enggak kelihatan, woi. Enggak kelihatan, woi. Ini enggak kelihatan, Mas. Oh, ini bos. Oh, iya. Ternyata ada ininya lu, guys. Oh, iya, guys. Mantap. Crazy. Iya. Ini tadi fungsinya, woi. Ada di mana ini? Mana sih anjir? Ada ininya, guys. Ternyata, guys. Ini mantap, Bang. Misalnya ini ya, kalau kita enggak bisa lihat malam, ini bisa ada ketuan ini, guys. Dijamin, guys. Ini dia beri komentar kayak orang pro, padahal dia baru aja main-main helm. Mantul guys ini guys. Kacau. Ada fashionnya nih anti silau ya, insya Allah anti silau. Tapi kalau anti silau. Anti utang. Gak bisa berbuat utang. Anti dekolektor mungkin ya. Mantep nih ini helm nih. Sedap nih. Ini. Mungkin kalau teman-teman bisa ganti god. Malah lebih nyaman ini. Ya, gila. Ngomong apa ya. Kau itu? Bisa menarik para wanita. Kau itu ngomong apa? Bisa sini goblik. Kamu gimana sih anjir? Yo, lanjut. Itu tadi udah dikomentarin sama Bang Jack. Jake. Komentarnya gila, ya. Komentarnya cukup gila, gokil. Dan ini helm saya beli itu tadi seharga 700.000 teman-teman, Iron Man Black Panther. Iron Man Black Panther sih kayaknya kah 2R Black Panther terlalu terus. Kalau saya ini lebih dominan seperti Iron Man, makanya saya salah sebut terus, maaf. Catwoman gimana Catwoman ini Catwoman ini loh kan ada cipatannya loh guys, Catwoman malah kan Catwoman. Jadi ini kemarin saya beli 700.000 dan sekarang ini mau dibeli sama Bang Jaki. Saya kasih harga 600.000. Barusan beli terus dibeli lagi. Ini nggak akan saya jual kalau kecuali dia bukan teman saya dari zamannya Lili. Lili itu Bu Lili itu guru SD kita yang kelas 4, orangnya jahat lah. Jadi ini teman saya sejak zamannya Lili. Kalau kita ngakuin. Jadi ini seharga 700.000 saya jual ke Mas Jake 600.000. Notanya mana, Mas? Notanya ada. Karena setiap punya ada notanya, guys. Notanya ada dibuang. Mantul dulu, guys. Yo, oke teman-teman. Jadi gini aja review kita tentang helm K2R KYT Black Panther teman-teman. Jadi Black Panther helmnya kurang lebih kayak gini kalau di depan, kalau di samping gini, kalau di belakang. Ini kepala anjir. Itu Black Panther. Yang lebih dominan kalau menurut saya sih itu ialah KYT K2R motif Iron Man hitam. Kalau menurut saya, kalau menurut dia katanya Catwoman, dia gila ya. Catwoman dan ini guys, bukan ini. Jadi teman-teman, yuk. Gini aja video kita tentang review helm K2R, seru-seruan aja. Dan buat teman-teman, makasih udah stay di channel saya dan Dream Moto Vlog teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa follow IG saya, ada di sini. Ada di sini guys saya, jangan lupa follow. Ada IG dia juga, tapi nggak usah di follow ini IG-nya. Ya, nggak usah di follow. Dan makasih, dan gini aja video saya dari Dian Trimoto Vlog. Salam saya dari Dian Trimoto Vlog. Jumpa di next video. Bye-bye.